Saudara calon doktor beserta pendamping dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor, Saudara Dedi Nurdiawan, kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan Saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai Profesor Dr. Eko Prasojo Magister Rerum Publicarum telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan kalian Saudara, dan Ketua Program Studi Bidang Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia telah melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan sidang promosi Saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi doktor dalam program studi bidang ilmu administrasi dengan yudisium sangat memuaskan. Selamat. Berdasarkan keputusan ini, kami memberi kuasa kepada promotor Profesor Dr. Eko Prasojo Magister Rerum Publicarum untuk melantik Saudara Dedi Nurdiawan dengan cara yang lazim. Upacara pelantikan. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Dedi Nurdiawan lahir pada tanggal 18 Desember 1977 di Lamongan menjadi doktor dalam bidang ilmu administrasi sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saudara Dr. Dedi Nurdiawan, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya izinkan saya memberikan sepatah dua kata sebagai promotor kepada Saudara Dr. Dedi Nurdiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang Dr. Ari Setiabudi Susilo MSC yang saya hormati, Kopromotor Profesor Dr. Sudarsono Harjo Soekarto, para penguji Dr. Roy Salomo, Profesor Ami S. Rahayu, Profesor Endang Wiryatmi, Profesor Ferdinand Saragi, Profesor Martani Husaini, dan Dr. Retno Kusumastuti. Saudara Dr. Dedi Nurdiawan dan keluarga yang berbahagia, para hadirin yang saya hormati, di sini ada Bapak Wakil Presiden Indonesia yang ke-6, Jenderal TNI Purnawiran Tri Sutrisno. Selamat datang Pak, terima kasih atas kedatangan Bapak. Kemudian Ibu Beni Murdani, kemudian Pak Agus yang mewakili Kementerian Pertahanan, Bapak Wakil Rektor terdahulu Pak Sunarji, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khusus Pak Wakil Presiden, sebenarnya saya senang bertemu Bapak hari ini Pak, karena seringkali dalam beberapa kesempatan saya dinyatakan mirip dengan Bapak itu. Lalu saya selalu mengamini doa tersebut Pak. Jadi hari ini saya bisa ketemu Bapak secara langsung dan ternyata benar perkataan orang itu Pak. Di bulan suci Ramadan ini, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Abu Hurairah, disebutkan apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
dan setan-setan dibelenggu. Semoga Ramadan kali ini semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa saya sebutkan hadis tersebut? Dengan selesainya ujian terbuka hari ini, jika setan-setan terbelenggu, maka sebaliknya saudara Dr. Dedi Nurdiawan akan terbebas dari beberapa belenggu yang selama ini mengekangnya. Bebas dari belenggu mimpi buruk atau nightmare disertasi. Dan bebas dari belenggu tuntutan berbagai revisi yang disarankan promotor, kopromotor, dan para penguji. Saya sempat agak khawatir karena hampir 2 tahun beliau tidak pernah menghadap. Meskipun rumahnya sebenarnya bersebelahan dengan rumah saya. Ketemunya di Pasar Tumpah. Tapi hari ini saya merasa bangga sekali dengan Pak Dedi, dengan pencapaian yang sudah Bapak peroleh pada hari ini. Karena itu saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara Dedi atas pencapaian tertinggi dalam bidang akademik. Jadi ini adalah doktor yang ke-118 dari program Pascasarjana Ilmu Administrasi PSIBUI. Dan merupakan doktor yang ke-16 yang saya bimbing, Pak. Paling tidak ada tiga kebanggaan saudara lulus sebagai doktor pada hari ini. Pertama, bidang manajemen kinerja saat ini menjadi prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi. Rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen kinerja pun saat ini sedang kita bahas. Sampai kemarin malam juga kita sedang membahasnya. Maka bersiap-siaplah untuk secara aktif terlibat dalam proses penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan implementasi manajemen kinerja. Kedua, doktor dalam bidang administrasi dan kebijakan publik saat ini semakin banyak diminati dan semakin dirasakan pentingnya bagi pembenahan sistem administrasi dan kebijakan publik di kita. Dan ketiga, karena Anda sekarang juga menjadi ahli dalam subsistem metodologi atau SSM yang langsung dibimbing oleh ahlinya Profesor Dr. Sudarsono Hadjo Soekarto. Bahkan SSM juga sudah menjadi Sudarsono Social Method. Dalam catatan saya, selain membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi lamanya ini sebenarnya karena memang harus pendalaman dan luar biasa. Tapi saudara Dr. Dedi juga telah mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan sekitar 10 kilogram. Jadi ini yang beliau ceritakan kepada saya, karena saya agak kaget. Loh, Pak Dedi kok kenapa sekarang semakin kurus? Karena berat badannya turun 10 kilogram. Saya tidak tahu karena diet atau seperti apa. Hal ini menunjukkan betapa beratnya badan beban yang harus dipikul oleh Dr. Dedi dalam menulis dan menyelesaikan disertasinya. Karena itu, saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan program penurunan berat badan agar segera mendaftar program doktor di Pascasarjana Ilmu Administrasi gitulah. Saya berharap gelar doktor yang saudara raih pada hari ini menjadi kontributor dalam percepatan membangun dynamics governance yang telah digagas dan ditulis oleh Profesor Martani Husseini dan Profesor Azhar Kasim yang sudah kita bedah minggu lalu. Manajemen kinerja memainkan peranan penting dalam transisi menuju birokrasi yang capable, birokrasi yang berkultur baik seperti yang saudara tadi sampaikan, dan juga birokrasi yang adaptif dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis dan tingkat harapan masyarakat. Saya dapat katakan bahwa banyak sekali uang negara yang dibelanjakan oleh birokrasi saat ini tidak memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kaitan antara uang yang dibelanjakan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu kita membutuhkan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh para pegawai aparatur sipil negara, oleh setiap instansi pemerintah, dengan pembelanjaan uang publik berkontribusi dalam pencapaian kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sudah saatnya setiap pegawai, unit, dan instansi memiliki indikator kinerja yang jelas
dan target kinerja yang jelas. Tadi sudah sampaikan faktor-faktor pemicu atau saya sebut sebagai necessary condition yang dibutuhkan untuk terwujudnya manajemen kinerja secara efektif. Sehingga kita dapat menuju siapa dan instansi mana yang harus bertanggung jawab jika jumlah hutan kita berkurang. Jika jumlah ikan kita tidak tercatat dalam pembukuan keuangan negara. Jika barang tambang kita tidak tercatat dalam keuangan negara. Jika orang miskin dengan begitu banyak program kemiskinan tidak berkurang jumlahnya, tetapi makin bertambah jumlah orang yang miskin. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Der Nedi Nordiawan dan tentu saja kepada keluarga. Saya ucapkan selamat kepada istri Saudara Dr. Dedi. Malam ini Ibu akan tidur dengan seorang dokter. Saya tidak tahu rasanya tidur dengan seorang dokter bagaimana, tapi rasakan saja nanti malam. Pencapaian gelar dokter ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan saudara, serta dukungan seluruh keluarga dan pimpinan serta rekan-rekan di mana saudara bekerja. Kepada co-promotor, Profesor Dr. Sudarsono, Ketua Sidang, para penguji, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya sejak awal proposal, ujian hasil penelitian, ujian tertutup, hingga promosi terbuka pada hari ini. Semoga Allah memberikan barokahnya kepada kita semua, dan terutama dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Eko Prasojo sambutannya selaku pidato promotornya sangat menghibur Prof. Eko selaku Ketua Sidang dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Eko Prasojo selaku promotor dan Profesor Sudarsono selaku co-promotor atas pembimbingan yang dilakukan terhadap Dr. Dedi Nordiawan. Juga kepada para penguji yang lain, Profesor Endang Wiryatmi, Profesor Martani Husaini, Profesor Ferdinand Saragi, Bapak Roy Salomo, Ibu Retno, Profesor Ami Sirayu, dan sudah itu ya pengujinya yang atas ujiannya pada siang hari ini. Tadi kita bisa menyaksikan jawaban-jawaban Dr. Dedi Nordiawan sangat meyakinkan, merupakan kebanggaan kita melahirkan dokter dengan kualitas yang demikian. Selamat Dr. Dedi Nordiawan. Dan saya kira merupakan kebanggaan dan kehormatan untuk Dedi Nordiawan ya, pada siang hari ini acara promosi doktornya dihadiri oleh Wakil Presiden yang terdahulu Pak Tri Sutrisno. Terima kasih Pak untuk hadirannya, Jenderal Tri Sutrisno dan juga Ibu Beni Murdani ya. Kalau tadi saya coba reka-reka ini hubungannya apa gitu ya. Kalau boleh saya duga apa karena dulu siswa SMA Taruna Nusantara. Foundernya adalah Pak Beni Murdani, kemudian dilanjutkan Panglima ABRI, Jenderal Tri Sutrisno ya. Saya kira merupakan kebanggaan kita ya. Anda berarti waktu menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara memperlihatkan sebuah prestasi yang membanggakan baik buat almarhum Pak Beni tentu dan Pak Jenderal Tri Sutrisno selaku Panglima ABRI. Baik Bapak Ibu sekalian, Dr. Dedi Nordiawan, saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya tutup. Thank you.
Dalam kesempatan ini, saya dan keluarga mengucapkan selamat atas keberhasilan Dedi menjadi dokter. Saya yakin Dedi akan terus maju, berhasil, dan pasti almarhum juga akan bangga dengan keberhasilan Dedi hari ini. Menyaksikan perjalanan Mas Dedi, ayah Saha Farik menempuh pendidikan dokter ini, dan sekarang bisa ada di sini, itu benar-benar luar biasa. Kami, saya, ayah Saha Farik sangat bangga sama ayah, sangat bahagia bisa ada di posisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan gelar yang ayah capai menjadi awal yang semakin banyak kemanfaatan yang ayah berikan untuk semakin banyak umat. Sukses terus ya Mas ya, istiqomah. Selamat untuk Bang Dedi, kami, saya, Bang Maruli, Kaila, Disha, itu bahagia sekali, bangga sekali. Mudah-mudahan dapat di sini menyaksikan langsung sidang promosi ini menjadikan motivasi tersendiri bagi Kaila dan Disha untuk menjadi tolak ukur nanti besok-besok seperti ayah. Semoga ilmu yang sudah dikejar mati-matian nih dari mulai Kaila umur 3 tahun sampai sekarang 9 tahun dapat memberikan kemanfaatan yang banyak untuk umat, semakin banyak lagi yang kebaikan yang ditebarkan oleh Bang Dedi. Terus tidak lupa selamat juga untuk kakak, untuk Ayasa, Hafa, dan Arik mungkin ya di 2 tahun terakhir sudah mendampingi, sudah melewati badai-badai yang panjang, hari-hari lembur disertasi, masa-masa deg-degan, itu sudah berlalu semuanya, dan selamat untuk keluarga Nurdiawan. Hari ini selamat buat sahabat saya, Ustadz Dr. Dedi Nurdiawan yang telah resmi dilantik pengukuhan sebagai dokter di Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya, gelarnya bisa bermanfaat buat umat Islam khususnya dan bisa bermanfaat juga buat semua bangsa dan agama. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ustadz Dr. Dedi Nurdiawan. Semoga berkah semua datang dari Allah untuk karir Pak Ustadz Dedi dan keluarga. Alhamdulillah untuk Sohib akan Haji Dedi Nurdiawan gelar dokternya. Mudah-mudahan barokah buat antum, keluarga, dan umat. Lebih barokah lagi Kang, terus menerus dedikasinya untuk seluruh bangsa. Amin. Selamat buat Dr. Dedi Nurdiawan. Mudah-mudahan disertasi ini atau gelar ini bisa menjadi berkah buat Pak Dedi, buat keluarga, dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ilmunya jangan lupa, saya juga pengen belajar bagi-bagi ya Pak. Selamat untuk Dr. Dedi. Saya sebagai Direktur Operasional Petren merasa sangat bangga sekali. Memang peningkatan kapasitas adalah tanggung jawab daripada masing-masing personil. Tapi Petren khususnya ini bukti bahwa personil atau manajemen itu selalu meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ini, gelar dokter pada hari ini membuktikan bahwa salah satu dari manajemen kita adalah orang-orang yang layak untuk diperhitungkan. Selamat Dr. Dedi Nurdiawan. Saya sebagai sahabat, sebagai teman kerja yang cukup lama mengenal Dedi, sangat bangga terhadap pencapaian Dedi hari ini yang saya yakin juga merupakan sebuah hasil dari suatu kerja keras selama waktu yang cukup lama. Sekali lagi, Dedi menunjukkan bahwa beliau seorang pekerja keras yang menyelesaikan semua pekerjaan yang dia mulai. Dan menurut saya, Dedi juga memberi contoh bagaimana menjadi seorang yang lengkap, bahwa dia punya keilmuan yang bisa diaplikasikan baik dari sisi akademis, teoretik, maupun secara aplikatif yang sudah dibuktikan di lapangan. Sekali lagi, selamat Dedi, maju terus membawa Indonesia lebih baik. Untuk sahabatku, rekan seperjuanganku, Dedi Nurdiawan, ucapan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Seperti janji yang sama-sama kita ucapkan dulu, memberikan karya terbaik kita bagi masyarakat bangsa negara dunia. Semoga apa yang diraih hari ini adalah sepenggal langkah menuju masa depan, mewujudkan janji yang kita ucapkan sama-sama tadi. Terima kasih, selamat berjuang.
Dedi Nurdiawan, doktor. Sebagai guru, guru SMA Dedi Nurdiawan, tentu saja saya sangat bangga, luar biasa, yang tak terhingga karena seorang Dedi Nurdiawan, selain sejak di SMA menunjukkan karakter yang luar biasa, yang cool, yang baik, yang tekun, santun, tetapi tetap bekerja keras, dan ternyata setelah masuk UI, kemudian jadi dosen, kemudian sekarang menjadi dokter, walaupun di antara mulai proses menjadi dokter, diseling dulu menjadi ketua Ikastara 2 tahun. Luar biasa, itu sebuah pekerjaan yang muskil mungkin bagi orang lain, karena ngurus organisasi seperti Ikastara ini sangat complicated, tapi seorang Dedi Nurdiawan setelah selesai Ikastara masih bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Saya Pak Ustianto, Pamong SMA Taruna Nusantara. Pada Bang Dedi Nurdiawan, selamat atas prestasi doktor dengan predikat sangat memuaskan. TN4 yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali mengikuti sidang doktor, tetapi baru kali ini sidang yang luar biasa. Benar-benar memukau dari jawaban yang cerdas dan pantas. Seorang Dedi Nurdiawan tidak hanya sebagai profesional yang hebat, juga sebagai intelektual yang hebat dan pantas menjadi pemimpin masa depan Indonesia untuk membawa Indonesia maju bermartabat dan jaya. Dan bravo Taruna Nusantara. Selamat untuk Bang Dedi, Hertin, dan seluruh keluarga. Terima kasih. Dr. Dedi Nurdiawan yang kami cintai dan kami banggakan, saya hadir bersama beberapa pamong, Pak Ustianto, Pak Cecep Iskandar, mewakili seluruh pamong SMA Taruna Nusantara, sangat bangga dengan prestasi saudara, dan kami berharap bahwa apa yang Anda capai menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik alumni dan para siswa SMA Taruna Nusantara. Selamat ya untuk Bang Dedi atas gelar doktornya. Sekarang kita panggilnya dokter ya? Oh ya, selamat kepada Dr. Dedi atas segala pencapaian yang telah didapatkan, luar biasa sekali. Terima kasih telah menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kami semua yang ada di sini, supaya bisa terus mengabdi dan juga melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Ya, dan pasti kita sangat bangga dengan Bang Dedi sebagai abang TN. TN disebut berapa kali tadi? 5 kayaknya ada minimal. Oleh karena itu, kita akan memberikan sebuah persembahan untuk Bang Dedi. Bentar ya, Pak. Jangan dimatiin, jangan dimatiin. Maju. Dari kanan maju. Jalan sendiri ya.